Ya, halo semua guys. Gue di sini mau nge-review tentang Moss Rexus terbaru dari X13 Sierra Gaming Host Series. Nah, di sini gue beli di langsung di officialnya ya, di Instagram melalui sosial media. Terus gue langsung kunjungi dan situ-situ langsung ke Tokopedia. Oke, gue mau review aja. Oke, mungkin gue lihat review itu dari bungkusnya dulu. Wah, sorry guys, saya agak penyok nih. Kayaknya pengirimannya penyok sedikit sih. Oke, dari kemasannya cukup bagus dan modern. Ini keluaran Rexus terbaru ya di 2020. Kita lihat untuk spesifikasinya. Jadi langsung aja guys, kita buka. Oke. Langsung ada buku panduannya di sini ya. Tuh. Apa tuh deskripsinya? Moss Gaming Rexus adalah perangkat keras ya, gitu-gitulah deskripsinya. Oke. Terus ini apa nih? Kartu garansi sih harusnya. Nah, iya, kartu garansi. Tuh dari Rexus-nya resmi. Jadi kalau misalnya barangnya ada yang cacat atau itu bisa dikembalikan atau bisa ditukar aja langsung dengan yang baru. Gitu. Nah, ini dia Moss-nya, guys. Oke, berbeda. Ini gripnya cukup empuk sih. Kalau buat main tuh set cukup besar juga dengan genggamannya itu yang mungkin menurut gue dengan pakai mouse Logitech ini yang seri M275 itu yang mouse wireless sedikit lebih kecil ya. Gitu. Kalau kita compare. Nah, memang ini dikhususkan buat mouse gaming gitu. Jadi untuk beratnya sih sendiri ya lebih berat sih daripada yang ini. Ini agak enteng lah. Mungkin kita sampingkan dulu. Fokus dengan Rexus X13. Oke, langsung aja kita colok di sini. Bagus banget dan dilengkapi nih kabelnya, ini kabelnya rubber gitu ya. Nah, kabelnya cukup tebal kok guys. Itu. Kurang lebih itu kabelnya ada 1,5 meteran gitu. Untuk ya 1,5 meteran. Ya 1,5 meteran. Ya 1,5 meteran kabelnya guys. Jadi kalau buat dicolok di belakang ya cukup. Sementara gue colok di sini dulu. Nah, di sini scrollnya itu berbeda sendiri ya dengan apa warnanya, ya kan? Lampunya itu berbeda sendiri dengan yang bawahnya gitu. Kayak dia tuh nah kayak gitu tuh kan. Kayak berganti-gantian gitu, nggak selalu sama. Nah, kita bisa ganti pencahayaan itu lewat sini aja nih guys. Nih, lewat sininya nih. Tuh, ganti. Itu running LED RGB-nya ada 11 mode pencahayaannya. Ah, modenya ada 11 guys. Nah, kayaknya yang ini aja deh, keren soalnya. Terus untuk Rexus X13 juga sudah dilengkapi dengan makro software dengan desain yang ergonomis banget nih menurut gue nih. Keren banget deh kalau buat kalian nih yang masih kantongnya belum dalam-dalam, masih pendek-pendek aja, cocok banget. Rekomen lah. Dilengkapi dengan DPI juga nih guys. Jadi gini nih. DPI ini itu kayak ngatur apa namanya? Ngatur level. Tingkatan apa sih namanya scroll di layar monitor tuh kayak gini guys tuh ya kan, misalnya nih di DPI berapa nih, DPI 2 apa namanya 2 ya. Nah, dia tambah cepat guys tuh DPI-nya tuh, ini tambah cepat lagi nih paling maksimal nih. Nih ini level 1, ini level 2, level 3, ini level 4. Nah,
ada 4 level. Jadi gue kayaknya lebih nyaman pakai yang level 2 ya. Jadi biar bisa ganti-ganti gitu. Terus juga di sini juga ada tombol apa? Dua tombol ini cocok banget nih kalau misalnya main game FPS. Oke, sekian dari review dari gue untuk Rexus X13. Menurut gue overall dengan harga yang terjangkau, menurut ini sudah menjadi apa ya, worth it banget lah gitu. Kayak lu beli harga 150.000, lu dapat mouse yang seperti ini gitu ya, kualitasnya. Oke tuh, dengan wow, cahayanya keren banget. Sama dengan harga-harga kayak 500.000, mouse-mouse 500.000-an ke atas tuh ya, ya. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.